Teman-teman media yang saya hormati, baru saja saya mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Sebelumnya, Sekretari Pompeo sudah melakukan pertemuan dengan saya pagi tadi. Di dalam pertemuan tadi, Presiden mengatakan bahwa tentunya menyampaikan selamat datang kepada Sekretari Pompeo, dan ini bukan kunjungan yang pertama kali bagi Sekretari Pompeo. Kunjungan terakhir adalah sekitar 2 tahun yang lalu, dan tentunya kunjungan di masa pandemi ini tentunya tidak mudah dan menunjukkan arti penting bagi kemitraan strategis Indonesia dan Amerika yang sudah dibangun sejak 5 tahun yang lalu. Dan Presiden juga mengatakan kalau dilihat dari intensitas saling kunjung, maka intensitas yang paling sering adalah antara pejabat Indonesia dan Amerika Serikat. Karena diberikan contoh oleh Presiden bahwa baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia berkunjung ke Amerika Serikat. Sebelumnya Under Secretary Defense Amerika Serikat juga berkunjung ke Indonesia. Kemudian ada delegasi dari DFC berkunjung ke Indonesia. Dan sekarang Sekretari Pompeo berkunjung ke Indonesia. Sekali lagi, intensitas saling kunjung ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Nah, di dalam pertemuan tadi, Presiden mengatakan bahwa kita bermitra dengan baik, kita berteman dengan baik. Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia. Tetapi hal ini tidak bisa take it for granted. Semuanya harus dipelihara. Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerjasama yang konkret, termasuk diantaranya adalah kerjasama ekonomi. Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerjasama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP facilities kepada Indonesia. Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat, dan Presiden juga menyampaikan ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang, dan Presiden juga menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara Muslim. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan. Dari pihak Sekretari Pompeo menyampaikan tentunya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan komprehensif strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Dan Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan economic engagement dengan Indonesia. Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat memainkan peran yang khusus di kawasan. Indonesia adalah anchor ASEAN. Oleh karena itu, dengan peran besar Indonesia ini, maka Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik Indonesia. Tentunya termasuk tadi ekonomi dan juga kerjasama di bidang pertahanan. Oleh karena itu, Mike Pompeo juga mengatakan bahwa ingin tidak saja menjalin hubungan baik pada tingkat pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan grassroots, dengan stakeholders di Indonesia. Oleh karena ini, pada hari ini Sekretari Pompeo akan hadir di dalam satu acara yang dituanrumai oleh GP Ansor. Dan yang terakhir, Sekretari Pompeo menyampaikan penghargaan terhadap peran
Indonesia untuk isu Afghanistan. Karena teman-teman tahu bahwa kita dengan Amerika, Indonesia dengan Amerika, dan beberapa negara lainnya terus bekerja sama dari awal mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.